Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ical di channel Pak Ical sehari-hari. Nah, kali ini Pak Ical mau wisata bersama keluarga besar di Jatim Park 2 ya, yang isinya ada dua tempat, dua spot kalau tidak salah ya, ada Eco Green Park sama Batu Secret Zoo. Nah, itu ada museum satwa yang ada apa namanya, gajahnya besar, sama itu hotel ya, Hotel Pohon Inn. Nah, itu Batu Secret Zoo Eco Green Park. Oke, kita mau ke tempat tiketnya dulu. Ngantuk ya nih, cuman nggak tahu, masih penasaran. Oke, teman-teman dan sedulur sedaya, ini sudah di loketnya ya. Nah, ini juga dekat dengan lobby hotelnya kalau mau nginep di Pohon Inn ya. Jadi tempatnya unik seperti itu. Oke, untuk harga hari ini atau weekend, kita kesini hari Minggu ya, Rp160.000 itu sudah paket ke Eco Green Park, Batu Secret Zoo, Museum Satwa, sama Sweet Memory Selfie ya. Dan itu jam bukanya ya. Jadi antrenya seperti ini. Nah, ini informasi baru lagi ya. Jadi kalau untuk anak yang tingginya 85 cm dikenakan biaya penuh. Tapi kalau yang di bawahnya atau anak masih kecil ya, umur 2 tahunan lah mungkin, itu dikenakan free ya, free. Oh, oleh-oleh, kalau pakai gelang beli oleh-oleh dapat diskon 10%. Nah, jangan lupa protokol kesehatan dulu ya. Nah, ini sudah beli tiketnya ya, tiketnya dalam bentuk gelang. Nah, ini kebetulan mungkin minggu-minggu jadi ada pertunjukan seperti ini. Oke, teman-teman dan sedulur-sedulur, ini tiketnya ya, tiketnya tiket gelang. Jadi kita nanti masuk melalui sini dulu. Oke, teman-teman dan sedulur-sedulur, ini pintu utamanya, kita masuk pengecekan barang sama pemasangan gelang. Ya. Oke, teman-teman dan sedulur-sedulur, ini saatnya kita masuk ya. Nah, kita masuk pengecekan tangan. Masih disekan dulu gangnya. Oke, makasih. Oke, ini sudah pakai tiketnya, teman-teman dan sedulur-sedulur. Oke. Ini sudah masuk seperti ini. Mriki, awas dulu. Ini ada lewat jalur sanitasi. Wes, ayo jalan. Nah, baru pertama kali masuk sudah disuguhi tikus raksasa. Tapi oh, itu di atas itu. Di atas. Nah, ini tugasnya makan buah-buahan. Nah, ini ada squirrel monkey. Nah, itu monyetnya di bawah itu, culik itu. Lanjut jalan ke sana.
itu ada sot kuat nasua. Nasua. Ya, aku masih samperan kok. Oh, kan nanti. Belum capek kok. Ya itu deh, monyet lo rupanya lo. Rambutnya lo macam-macam. Enak jenggot. The Braza mungkin. Ya dia termasuk monyet kap. Nah, itu. Itu monyet. Cercilopolvi. Ini rata-rata jenis-jenis mangke ya. Jenis-jenis mangke red tailed. Burung rangkong. Wih. Paruhnya besar. Itu Safiza, Safir. Ah, siapa sih? Topine. Ini biar gak panas. Mana sih? Ucil. Ibu, ucil. Kita lagi deh. Tidur. Binturong. Sama. Beda bulunya. Kisah ini. Berapa? Dia kan sukanya berapa? Iya ya. Mari ya. Berapa? Hai bos. Masuk di Fantastic Aquarium, tempatnya sangat bagus sekali ya. Jadi semacam goa, ada lampu-lampunya ya, seperti ini. Nah, tempatnya memang di dalam goa, mungkin karena ikan ya, tempatnya ikan aquarium. Nah, ini juga ada hewan-hewannya di sini. Hewan-hewannya. Ini juga ada fotonya. Nah, itu sudah masuk ke akuariumnya ya. Akuariumnya kecil. Kecil tempatnya. Nah, ini
ikan piranha. Kalau kita bilangnya ikan bawal, bukan ikan piranha. Bawal goreng, bawal putih, bawal bombay. Bawal. Sini juga ada ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil banyak sekali. Ya. Ikan jail, ikan lele, ikan mu itu ada bagus, ikan warna-warni, ikan warna-warni ikannya, ada yang berwarna kuning, namanya lemon cichlid emperor. Bukan ikan berjalan, tapi aku absolut. Ini sering digunakan untuk penelitian ini karena mereka mau mengerti. Ini belut listrik. Ini ada ikan Nemo. Oh, enak dibakar gitu. Masuk ke area reptil. Nah, jadi ular-ularan seperti ini, desainnya seperti di Mesir. Kucing pink ya, kayak siapa garaga ya? Oke, sekarang sudah masuk ke arah reptil. Rute selanjutnya. Nah, sekarang masuk area macan. Ya, itu ada jaguar hitam. Jaguar ya warnanya hitam. Bima kembali operasi. Nah itu. Berani kasih makan. Oh, turu. Oke, teman-teman, dan seterusnya ya. Jadi kalau di sini capek bisa naik seperti ini ya. Bisa naik e-bike. Nah, harganya harga sewa 150.000 3 jam, 60.000
per 1 jam 150.000 per 3 jam ya, seperti itu harganya. Ya. Karena perjalanannya masih 75% katanya. Oke, kita lanjut jalan. Karena rutenya masih jauh, kita pakai tiket terusan, jadi nanti dapat 3-4 tempat lagi. Oke, kita masuk ke Savana. Kobus, Elik, Simbrinus. Jenis satwa besar endemik Afrika, mendiami savana dan padang rumput Afrika Selatan. Nama waterbug mengarah ke bawah ini yang tidak bisa hidup jauh dari sungai. Hal ini menjadi cara antarabung ini untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Sinar masuk kampung Afrika ya. Nah, itu ada gajah di sana. Oke, teman-teman dari Sulawesi, kita masuk ke Fantasyland atau tempat bermain anak-anak ya. Kelihatannya kalau di sini wahananya lebih banyak untuk anak-anak daripada untuk dewasa. Kemungkinan ini sudah free include sama tiket masuknya ya. Ya, karena kelihatannya tidak ada loket tiketnya. Oh, gratis itu. Dan misalnya animal carousel gratis. Ini juga ada driving school atau bom-bom car, tapi di paving. Mana itu? Nah, iya. Nah, ini ada view coaster. Oke, teman-teman dan seluruh saya, ini masuk ke Happyland. Di sini juga jual Aichiro. Ini masih tempat mainan anak-anak ya. Nah, ini kelihatannya yang naik apa kereta ya. Oke, teman-teman dan seterusnya ya, karena kondisinya tidak memungkinkan, ini hujan ya. Hujan layaknya biru, jadi kita langsung menuju arah museum dan Sweet Memory Selfie. Ya, karena kalau yang lainnya kan outdoor, kalau ini insya Allah indoor. Nah, ini banyak food court di kanan kiri jalan mau ke Nano Selfie. Terus tadi di sana ada kolam renangnya sana. Di jauh sana kolam renang. Ini juga menunya relatif murah juga ya, harganya ada chicken katsu dan lain sebagainya. Terus juga ada ini aneka sambal, nasi campur, rawon haus, bakso celup, sama sentral minuman. Nah, ini ada menunya ya. Ini karena hujan lah, hujan deras sekali. Iya, hujan nih. Asli, ini burung pelikan ya. Ya, dia tidur di atas air dan di atasnya juga ada monyetnya, pecok hitam.
Nah, itu juga ada hewan kecil itu apa hewan nama itu? Itu lah. Di atas kak kucing. Nih lah, bebek. Tapi. Ini lah nonton hewan cilik-cilik di kita ngwet. Ini rubah ini kelihatannya. Rubah saya benten deh. Ya. Rubah Black Jackal. Oke teman-teman dan seterus doyo, ini mau naik perahu ya. Soalnya tadi kan belum sempat naik wahana sama sekali. Jadi sekarang disempatkan naik perahu karena perahunya insya Allah safety. Karena apa namanya, ada tutupnya. Cukup. Priap-priap tuh, anjir kandang. Priap-priap. Masuk istana Aladin ini teman-teman Hester Joyo, tapi masuknya sini harus naik perahu. Kalau nggak naik perahu nggak bisa ya. Oke teman-teman dan seterusnya, ini sudah selesai tur sungainya kurang lebih 15 menit ya.
parkir dulu praunya. Jerapah, teman-teman ya. Jerapahnya ada dua. Mau makan aja, tempat makannya tinggi di sana. Ya di sana tempat makannya ya. Karena memang nggak bisa makan di bawah. Kasihan layarnya panjang. Ya, ada beruang mandi dan angop. Beruang tuh di air. Iya. Itu tergantung jenisnya dia. Tigerland. Nah, jadi ini taman yang khusus untuk tiger. Iya, posisi kita sekarang masih di pucuk sana dan masih sampai mana ya? Situ. Sini berarti, sini sini. Ini Siberian Tiger itu. Ya terakhir ini. Ini sudah terakhir. Pantera. Oh iya, nandulan, nandur, macamnya nandur. Ya. Kucing, kucingnya jilat-jilat kaki. Nih. Nah, pelihara. Tak unik kucing. Nah, ini ada yang mandi. Oke. Sultan malah nangis. Ya. Ayo sang macan tutul itu. Ya, macan. Kok yang berapa cilik ngono? Wong sunguyuh kuwi. Sing mulai. Rute selanjutnya kita lihat singa. Singo. Duh, lah budhe res budhe ku sing meneng. Loh, loh. Kamu kemana nang? Nes. Oke. Ini singa nih loh. Singa. Ini gede. Singanya tidur. Betina lagi. Gitu.
Oke. Ini sudah terakhir ya. Jadi di sini ada kandang, masih ada kandang beruang madu. Sun Beer. Beer brand enggak ada ya? Oh itu. Beruangnya bubuknya nungging. Nih, Oke, ini ada leopard. Leopard. Ngelus tapi dicatat. Leopard. Kucing raksasa. Rute selanjutnya lho, kuwi musala apa? Jare lho musala. Baik lho. Kita ngecek lagi. Oke, teman-teman Duster Studio, sekarang kita sudah sampai di Museum Satwa ya. Jadi tempatnya seperti ini, bagus sekali, seperti museum-museum zaman dulu. Kita masuk dengan cara menyekan gelang ini ya. Ini sudah ada barcode-nya. Di situ. Ini sama yang berempat ini. Nah, sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Selatan lagi? Tidak. Ayo.
kokoh. Benar. Lagi. Burung itu sembeli sesuatu. Kulit ya? Ya, enggak di kulit ya. Ya, enak pertunjukan. Jalan murah. Anu gelut. Ya Jatim Park nek gak museum angkut. Jatim Park berapa? Satu. Nek gak museum angkut. Udah nonton dulu. Udah. Ya, dia bukan sejarah. Karena punya pindah. Oh, punya. Di sini ta. Aku tamat. Oh, mana ya? Aku ini pasti loh. Oke, teman-teman dan seluruh sedaya, demikian liputan dokumentasi Pak Ical di Jatim Park 2 Batu Malang. Ya, menurut Pak Ical overall cukup worth it untuk harga Rp160.000 weekend itu sudah dapat semua tempat yang ada di sini, sudah dapat Eco Green Park, terus Batu Secret Zoo, Museum Satwa dan Suite Memories Selfie ya di situ. Nah, kalau mau kesini ya, utamanya ngajak anak kecil sangat cocok sekali karena memang di sini isinya seperti kebun binatang ya, seperti itu. Oke, demikian liputan dolan dari Pak Ical di Jatim Park 2 Batu Malang. Nantikan video menarik lainnya dari Pak Ical. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan share ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.